Halo guys, kembali lagi dengan aku Paripat. Seperti biasa, pada kesempatan kali ini kita bakal mereaction video-video ataupun meme-meme yang kalian kirim guys. Dan meme-meme ini aku dapatin dari para subscriber aku. Jika kalian ingin videonya di reaction, kalian bisa kirim saja meme-meme kalian ke grup WhatsApp aku. Dan grup WhatsApp aku taruh linknya di bawah deskripsi video. Nah, tanpa banyak tanpa banyak bicara lagi, sebelum kita mulai ke videonya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Bantu tembusin 9000 subscribe di bulan ini guys. Nah, tanpa banyak berbicara lagi, langsung saja kita menuju ke video. Oke, langsung saja kita pergi ke meme yang pertama guys. Di sini dari kerobokan Prey Sambat. Rung iso turu iso mikirne iseh mikirne Amelia kuwi wong endi. Wah, jika aku artikan dalam bahasa Indonesia, belum bisa tidur masih memikirkan Amelia iku orang mana? Amelia itu teman saya, guys. Nah, jika kalian pengen tahu Amelia itu siapa, inilah Amelia. Inilah Amelia guys, dia itu teman saya. Jika kalian ingin nomor WA-nya, mending jangan guys, karena tidak bakalan di-save Bang Syul. Gue saja temannya nggak pernah di-save, apalagi kalian orang jauh. Minta nomor WA-nya, manda diblokir bars. Nice. P Sandi, maaf yuk. Boleh kak? Maaf ya telah balas 3 tahun. Ayo mau main kemana? Enggak ah. Maaf, saya dah bersuami. Punya suami. Oh, maaf ya, kirain masih jomblo. Iya, gak apa-apa. Itu mah dulu. Sekarang dah punya suami. Balas chat. Telat 3 tahun, Bang Sul. Kayak gue ini. Chat teman saya pagi, balasnya itu siang. Tapi ini lebih parah, bos. Di chat balasnya itu lebih dari 3 tahun sampai sudah bersuami. Jangan sia-siakan kesempatan bos, ini mah menyia-nyiakan kesempatan. Andai saja dia balas chatnya itu cepat, pasti dia itu, pasti ini siapa itu namanya ini, pasti yang di chat ini pasti jadi milik dia guys. Haris naik merantau ke Jakarta, nggak sengaja nemu dompet, balikin, ternyata pemiliknya orang kaya, dijodohin sama anaknya. Ngayal pas, ngayal Bang Sul. Hidup itu gak semudah itu. Hidup itu gak semudah kata-kata orang-orang yang mengaku bijak guys. Karena hidup itu sebenarnya harus kalian jalani sendiri. Jangan pernah dengarkan kata orang lain. Motivasi kata orang lain itu tidak bakalan berguna jika kalian hanya diam saja. Jadi dengarkanlah diri sendiri, jangan dengarkan kata orang lain guys. Oke, next. Semoga memotivasi kalian ya guys. Oke, apa ini? Kita di mata manusia. Telur merah, telur bebek, telur ayam. Ini apa ya? Telur putih, enggak tahu. Kita di mata manusia. Telur. Kita di mata Sang Pencipta. Oh. Enggak paham, guys. Maksudnya ini apa ya? Enggak paham aku. Kita di mata manusia, kita di mata Sang Pencipta. Oh, maksudnya kita di mata manusia itu berbeda-beda. Tapi kita di mata Sang Pencipta itu sama ya, guys. Oke, paham, paham. Oke lah, next. Enggak lucu sama sekali, Bang Sul. Oke, langsung saja kita menuju ke videonya ya guys. Karena meme yang tadi itu nggak ada yang lucu. Kalian itu ngirimnya yang lucu-lucu dong, biar aku itu bisa ketawa bos. Garing semua. Kiriman kalian itu nggak ada yang lucu. Oke, langsung saja kita menuju ke video. Buat cewek yang pakai motor ini anjing dong. Iya santuy. Oh,
Bangsu. Kalau cuma Astrea mah gue ada, itu Astrea saya bos, tapi nggak bisa saya rekamin, maaf maaf mas. Tapi bagusan ini sih. Oke, next video apa lagi ini guys? Kalau misal ada cewek yang ngedekin lu sedangkan lu punya seorang yang lu sayang gimana? Gue be like. All my friends are toxic, all ambitionless, so rude and always negative. Ciptaan Tuhan yang paling setia itu adalah laki-laki guys. Kalau perempuan itu gak bisa diharapin Bansul. Katanya ngaku-ngaku jomblo, ternyata cowoknya di mana-mana. Tapi setengah cowok, jika memang benar-benar memiliki pasangan, dia bakalan menjaga pasangannya guys. Emang kaum-kaum karena itu meresahkan buat kaum-kaum laki-laki guys. Momen ketika sadar ada yang suka sama lu, padahal lu nolep, miskin dan muka gak sport. Kok bisa? Oh, paling geger kasih ya. Iya guys, kok bisa? Gue dulu sih kayak gitu. Gue yang muka burik ini, tapi untuk sekarang sih gue gak mikirin pacaran dulu guys. Karena yang penting itu adalah mindset. Karena yang penting itu adalah kita menata masa depan dulu. Jadi saat kita besok memiliki keluarga dan kita dimintai uang untuk jajan ataupun belanja, kita bisa langsung ngasih tanpa harus bekerja keras lebih lah pokoknya. Intinya itu sukses dulu baru menikah atau memiliki pacar guys. Next. Kalian lebih suka cewek yang ngomongnya kalem, lembut atau cewek yang ngomongnya kalem lah belak-belakan? Kalau aku sih kak, suka cewek yang gak nangis dimakan hiu, terus disambar geledek gak mempan, bisa nyelam di air sampai tahun depan gitu, terus di granat palanya gak baperan, sering mandi di gunung berapi, yang berani nyukur botak alisnya Kim Jong Un, terus nah yang berani ganti tombol nuklirnya Kim Jong Un jadi tombol pencet-pencet kipas angin, nah yang bisa naikin level PPKM, terus satu lagi yang berani gitu ganti spanduknya kepak sayap kebinekaan jadi kepak sayap kritis api. Nah gitu terus. Enggak, saya malah lagi nyeritain spek Krishna aja ini. Lagian kakak nanya mulu kayak Dora. Saya juga lagi salah ini nyaut-nyautin mulu kayak Bud. Kita tinggal nambahin sosok sweeper. Nah nanti kita bikin film kak di Space Tune. Terus judulnya Deborah Dexter Impor. Makasih. Trauma, trauma Bangsu. Bukan manusia saja, hewan saja itu bisa trauma dengan kejadian-kejadian yang dia alami. Dan menurut dia itu bahaya guys. Sama guys, sebenarnya itu sama. Hewan sama manusia itu hampir sama deh. Bukan sama deh, hampir mirip. Oke, next. Auto meluncur ke alam barusan mas. Langsung meninggoy, yakin langsung meninggoy mas. So next. Somewhere in these arms, I'm on your side. Cewek bos. Ternyata Power Rangers yang kukira cewek itu ternyata kakek-kakek bos. Aduh. Terkotori masa kecilku, terkotori kukira cewek, tapi ini lihat guys ternyata pemerannya itu adalah cowok tua lagi Bansul, Bansul. Next. Udah bahas pengen anak berapa, besoknya putus. Ini mah bocil-bocil SD mas. Kayak gini itu mah bocil-bocil yang masa pacaran itu udah menghayal kemana-mana tapi akhirnya juga ya berhentilah seperti itulah. Gue dulu juga pernah mengalaminya dan pada waktu itu saya sadar pacaran itu hanya bakalan membuat kalian sedih saja guys. Udah tinggalin guys, jangan pernah pacaran lagi ya guys. Oke. Oke, next video. Ini video yang terakhir ya guys.
reaksinya kok gitu-gitu doang sih Bang Sul, Bang Sul. Kirim video-video yang menarik dong guys, agar aku itu bisa tertawa dan menghibur kalian. Ini loh meme-nya garing-garing banget. Tapi gak apa-apalah, karena untuk konten juga ya kan, dan untung dan ini juga masih sepi. Nah, oke. Langsung saja, jika kalian suka sama channel ini silahkan subscribe saja ya guys. Gue pasrah Bang Sul. Subscribe jika mau, tidak subscribe jika tidak mau. Terima kasih.